الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارنا منه حكاية إني ساتو حكاية تريتا بنر bukan ya buatan buatan beneran. Qala Abdullah, qala Abdullah al-Wasiti, telah berkata oleh Abdullah al-Wasiti, ra'aitu mar'atan 'ala Arafatin, aku pernah melihat seorang wanita di Arafah. Wa iya taqulu, dia berkata begini, may yahdillah fala mudilla min mudillin, may yahdillah fama lahu min mudillin, may yahdillah fama lahu min mudillin. Siapa saja yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada baginya daripada orang yang menyesatkannya. Kan artinya bagus banget. Siapa saja yang Allah berikan petunjuk kepada seseorang, maka enggak ada siapapun yang menyesatkan. Kalau Allah sudah beri petunjuk. Wa may yudlilah fala hadiyalah, dan siapa saja yang Allah beri Allah sesatkan, maka enggak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Jadi kalau begitu intinya Allah itu ya. Ini perempuan ngomong seperti itu, firman Allah dia baca begitu. May yahdillah fama lahu min mudil wa may yudlilah fala hadiyalah. Kata Abdullah al-Wasiti, alimtu fa alimtu anna dhalatun, aku tahu. Aku paham ya, bahwa orang ini lagi tersesat. Langsung paham kan? Abdullah al-Wasiti, ada orang ngomong begitu langsung dia paham, ini orang perempuan lagi tersesat. Fakultu, lalu aku berkata, ayyatu al-mar'atu min aina aqbalti, wahai perempuan dari mana, dari mana engkau datang? Eh perempuan itu dari mana? Ya. Qalat, jawab perempuan itu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Fa'alimtu annaha, aku tahu dengan sebab itu, anna bahwasanya perempuan itu minal maqdisi, dari Baitul Maqdis. Oh, rupanya dia dari Baitul Maqdis. Fakultu, lalu aku berkata, malladzi ja'a biki, malladzi ja'a biki, apa yang membuat engkau datang, apa yang membuat engkau datang, apa yang datang dengan engkau, apa yang membuat engkau datang, mau kemanain? Qalat, ia menjawab, walillahi ala nasi hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Haknya bagi Allah, wajib atas manusia pergi haji ke Baitullah, orang yang mampu kepadanya pergi berjamaah. Jadi rupanya dia ya pengen pergi haji ini. Fakultu, lalu aku berkata, alaka zaujun, apakah engkau punya suami?
qalat wa la taqfu ma laysa laka bi ilmun. Ya, janganlah engkau mengikuti apa yang enggak ada pengetahuan bagi engkau. Bahasa kita ya, jangan kepo gitu ya. Jadi ini perempuan mau pergi haji dari ya Maqdis, Baitul Maqdis mau pergi haji ya. Nanyanya terlalu jauh, apa kamu punya suami? Ini kan pertanyaan emang apa gitu. Langsung dipatahin, jangan banyak nanya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ya, putus berarti itu. Faqultu, lalu aku berkata lagi, atarkabina ba'iri. Apakah engkau mau mengendari ontaku? Ya. Berarti putus tadi, enggak dijawab. Enggak dibilang aku punya suami atau enggak dijawab tuh. Ya. Langsung dipatahin. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Qalat. Lalu perempuan itu berkata lagi, ditawarin untuk naik unta. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa-apa yang kamu lakukan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Berarti apa? Mau beliau. Ditawarin unta, mau. Langsung dijawab begini. Jadi enggak pakai ngomong. Yang ngomongnya Al-Qur'an terus. Ini hafal Al-Qur'an. Ini hafal Al-Qur'an. Falamma aradatir rukuba qalat kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Maka tatkala perempuan itu ingin ya berkendaraan, ingin naik kendaraan itu, qalat, maka dia berkata, katakanlah kepada orang-orang mukmin, hendak mereka itu menundukkan dari pandangan mata mereka. Jadi kalau bahasa kita, jangan liatin ya. Jangan liatin, saya mau naik nih. Jadi kalau perempuan mau naik onta lalu dilihatin nama kita, malu gak kira-kira? Malu. Ini perempuan pinter, soleh. Ya, pinter, soleh, kulil mu'min ini. Ada perempuan begitu, nyeliatin, gitu ya. Malu. Ya, benar juga itu. Jadi ketika beliau pengen naik, ini perempuan ini pengen naik onta. Ya, perempuan ini bicara kulil mu'minina yaghuddu min absarihim, pakai Al-Qur'an. Katakanlah kepada orang mukmin hendak mereka itu menundukkan dari pandangan mata mereka. Fa'aradtu an'a. Aku pun berpaling darinya. Ya, ini ya yang dengar orang pintar siapa? Abdullah Al-Wasiti, orang pintar juga ini. Jadi paham langsung. Ya, kalau kita paham enggak ya? Enggak paham. Masya Allah. Fama rakibtu, maka tidaklah aku berkendaraan. Ya. Qultu, aku berkata. Falamma rakibtu qultu. Masmuki, maka tatkala. Falamma rakibat kuntu masmuki, maka tatkala ia berkendaraan udah naik tuh kendaraannya, lalu aku berkata masmuki, apa namamu, siapa namamu? Ya, udah naik baru ditanya siapa namamu. Qalat wazkur fil kitabi Maryam. Wazkur fil kitabi Maryam, jadi namanya Maryam. Namanya Maryam. Jadi kalau dalam Al-Qur'an tepat banget ada di Al-Qur'an namanya. Kalau namanya ya siapa gitu ya.
Enggak ada dalam Al-Qur'an, insyaallah memang udah ditentukan begini. Takdir Allah. Namanya Maryam. Fakultu, maka aku berkata lagi lah kepadanya, laki auladun, apakah engkau mempunyai anak? Laki auladun, qalat, ia menjawab, wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan ia telah mewasiatkan dengannya kepada oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya dan Nabi Yaqub. Fa'alimtu, maka aku tahu, anna laha auladan, bahwa bagi perempuan itu mempunyai banyak anak laki-laki. Fakultu, ma asma'um, apa, siapa nama mereka? Qalat, wa kallamallahu Musa taklima, wa attakhazallahu Ibrahima khalila. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Masya Allah. Jadi anaknya ada tiga. Namanya Musa, Ibrahim, dan Daud. Masya Allah. Jadi dijawab pakai Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan sebagai perkataan. Wa takhazallahu Ibrahima khalila, dan Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ya Daudu, ya, sebagai teman, ya, teman setia. Ya Daudu, inna ja'anaka khalifatan fil abdi, wahai Daud, sesungguhnya kami telah jadikan engkau khalifah di muka bumi. Fakultu, maka aku berkata, fi ayy mawdi'in. Jadi tadi pada siapa diketahui namanya, ya, anaknya ada tiga, namanya Musa, Ibrahim, dan Daud. Masya Allah. Fakultu, maka aku berkata, fi ayy mawdi'in atlubuhum. Aku berkata, di tempat mana, ya, aku cari mereka. Qalat, ia berkata, wa alamatin wa bin najmihum ya'tadun, dan tanda-tanda dan dengan bintang mereka itu adalah, ya, mereka itu mendapati petunjuk. Fa'alimtu anna adillatur rabbi, maka aku tahu bahwasan mereka itu adalah petunjuk, ya, kafilah. Jadi mereka itu tukang, ya, memberitahu kafilah, petunjuk, memberikan petunjuk kafilah kalau jalan. Ya, apa tuh biasanya kalau beri petunjuk tuh, guide itu, ya, yang nganterin itu. Fakultu, maka aku berkata, ya Maryamu, atakulina syai'an, ay Maryam, apakah kamu, ya, udah makan belum? Apakah kamu, ya, enggak makan sesuatu, udah makan belum, gitu, ya. Bahasa kita begitu. Qalat, Maryam menjawab, inni nazartu rahmana lirrahmani soma, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah yang bersifat rahman, puasa, menahan. Aku bernazar kepada Allah yang bersifat rahman akan puasa. Ya, berarti beliau lagi puasa. Beliau lagi puasa. Inni nazartu lirrahmani shauma, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah, bernazar shauma, puasa, maksudnya menahan. Ya, di sini shauma, ya, menahan. Menahan ngomong, bisa. Ya. Jadi maksud di sini adalah menahan makan. Ya. Enggak lagi puasa. Ata kulina. Falamma wasalna ilaihim wa ra'awha bakau,
Maka tatkala kami telah sampai kepada mereka, mereka melihat perempuan itu, ya, maka mereka menangis. Qalat, perempuan itu berkata, faba'atsu ahadakum liwarikikum hadhihi ilal madinati. Maka kirimkan olehmu salah seorang di antara kamu dengan membawa uang perak, ya, ini kepada kota itu. Kirimkan salah seorang di antara kamu utusan dengan membawa perak di antara kamu ini, ya, dikirimkan ke kota itu. Al-ayat, fasa'altuhum, maka aku berkata kepada mereka anha, tentang perempuan itu. Faqalu, maka mereka berkata, innaha dollat munzu salasati ayamin, sesungguhnya perempuan itu telah tersesat sejak 3 hari. Waqad nazarat alla tatakallama illa bil Qur'an, dan sungguh ia telah bernazar bahwa ia enggak mau ngomong kecuali dengan Al-Qur'an. Dia enggak mau ngomong kecuali dengan Al-Qur'an. Summa ba'da zalika ra'aituhum yabkuna. Kemudian setelah itu aku lihat mereka menangis. Fasa'atu, aku bertanya kepada mereka. Waqalu, maka mereka berkata, inna finnazai. Mereka orang-orang menangis. Emang kenapa nangis? Sesungguhnya dia perempuan itu finnazai, dalam keadaan sakaratul maut. Pada akhaltu wa sa'altu wa an hadhihi lalu aku masuk dan aku bertanya kepada perempuan itu akan perempuan itu tentang keadaannya. Faqalat, maka perempuan itu berkata, waja'at sakaratul maut bil aqd. Telah datang sakaratul maut dengan benar. Falamma matat, maka tatkala perempuan itu mati, ra'aitu, aku lihat perempuan itu, tilkal lailata fil manami, pada malam itu dalam tidur. Jadi apa? Dimimpikan. Mimpi. Dimimpikan ketika meninggal dunia, ya, perempuan ini dimimpikan. Fakultu, ya, yang mimpin siapa tadi? Abdullah Al-Wasiti. Aku lihat perempuan itu dalam tidur, pada waktu malam dalam tidur, dalam mimpi. Fakultu, lalu aku berkata, aina anti, mau anda kemana engkau? Qalat, innal muttaqina fi jannatin wa nahar, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadirin. Masya Allah. Jadi ngomong Qur'annya bukan hanya di dunia aja, di akhirat masih ngomong Al-Qur'an. Berarti ahli surga. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang takwa berada dalam surga dan sungai-sungai pada tempat, ya, yang benar di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Wa ruwiya 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yastaghfiru lil mar'atin muti'atin li zawjiha tayru jam'u ta'irun mislu sahibin wa sahibin raqibin wa rahbin fil hawa'i wa hitanu jam'u hutin wa huwa al'azimu min as-samaki wa la al murada amu fil ma'i wal malaikatu fis sama'i wa samsi wa qamari madamat ay muddata dawamiha fi ridha zawjiha. Tadi diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda,
sungguh memintakan ampun untuk seorang perempuan yang taat kepada suaminya oleh burung. Jadi burung memintakan ampun untuk perempuan yang taat sama suami. Burung mintain ampun untuk perempuan yang taat sama suami. Burung aja mintain ampun, menandakan burung sayang. Burung aja sayang. Bagaimana malaikat? Bagaimana Allah? Berarti sayang banget sama perempuan, sama istri yang saleh. Jam'u ta'irin, ta'ir itu jama' daripada ta'ir. Jadi ta'ir itu berarti jama' ya. Mubratnya ta'irin, seperti sahibin wa sahibin, dan rakibin dan rakbin. Burung yang ada fil awa'i di udara, wal hitanu dan ikan. Ikan, ikan juga mintain ampun untuk perempuan yang taat, untuk perempuan yang saleh. Jadi ikan memintakan ampun untuk wanita-wanita saleh. Subhanallah, betapa tinggi derajat seorang wanita yang saleh. Betapa indah ini menjadi wanita saleh. Sesungguhnya ya, kalau kita mau ya, seorang perempuan ingin jadi wanita saleh, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, bisa. Kalau kita mau, Allah akan kasih jalan. Berat itu sudah pasti, ujian sudah pasti. Kenapa? Karena ingin mendapati pangkat yang tinggi, mesti ada ujian, mesti diberatin. Tapi itu cuma sementara. Bercita-citalah wahai kaum wanita untuk menjadi istri-istri yang saleh. Amin. Jama' hutin, itu jama' hut, wa huwal azim minas samak, itu yang besar daripada ikan. Jadi ikan besar, tapi wala'allal murada a'ammu, mudah-mudahan yang dimaksud itu lebih umum. Mudah-mudahan yang dimaksud itu umum, artinya ikan yang mana aja, dari yang kecil sampai yang besar. Memintakan ampun buat seorang istri yang saleh. Minta ridhonya selalu sama suami. Minta maafnya sama suami. Minta bimbingannya suami. Fil ma'i, ya, ikan di air. Wal malaikatu fis sama'i, dan malaikat yang ada di langit memintakan ampun. Wasyamsi malaik, dan yang ada di matahari, wal qamari, dan bulan. Madamat semasa perempuan itu ay muda tadawamiha, semasa senantiasa perempuan itu fi ridha zawjiha, di ridha suaminya. Subhanallah. Burung akan selalu mintain ampun, ikan selalu mintain ampun, malaikat mintain ampun. Jadi hebat banget ini perempuan yang saleh, dimintain ampun. Mudah-mudahan ya, keluarga kita, istri kita, kaum muslimin dan muslimat, Allah jadikan istri-istri yang saleh. Amin. Allahu akbar. Ikayatuh.